Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hasbullah Abdul Miss di Kairo Mesir. Ya teman-teman, hari ini saya mau sarapan dulu ya. Baru jam berapa di sini? Baru jam 8:30 pagi. Suasananya masih, kalau musim dingin tuh pagi-pagi banget ya. Kita mau sarapan dulu. Terus ada saya sudah pesan full ya di sini. Assalamualaikum. Mana yang ada full? Oke, okay, ini full nih. Bagi teman-teman yang pernah merasa full. Nah, di sini ada kentang, itu. Ah, saya mau ambil es dulu di sini. Di sini ada es. Oke, teman-teman, kita akan makan sambil menikmati ya. Jadi teman-teman, jadi ini kenyang sampai sore nih. Terus fatran nar dah guys. Lah, syukran. بقول لك ايه خلي الظابط حق ده تبعنا ماشي حاضر مستقل من بدري كده ليه يا حبيبي بس العيش كله تحت لا لا انت عايز انت عايز ايه فيها ها ده والله فول وجبنه وصوابع الا الطعميه هنا يا باشا الا الطعميه بس كله موجود ها هو سيد ايوه حاضر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي دكتور؟ عامل ايه يا باشا؟ الحمد لله. تمام؟ الحمد لله تمام. ايه رايك في فولنا؟ كويس الحمد لله. تمام. يعني بابا ini lagi apa؟ racik full ya. دكتور مبسوط. الحمد لله كده ده سراب تاني. ني فول. اطلع فوق امينه. يلا يا باشا. اوكي seperti ini ya teman-teman. Luar biasa. Jadi orang Mesir sarapan pagi itu full sama roti. Sama bototis, ini ada terong, ini salad, ini ada asinan, ini namanya turshi ya? Turshi. Ayo. Okay. Gibna. Oh, itu namanya gibna. Oh, oke, juga lupa kita. Ini lagi digoreng, Assalamualaikum. Ini lagi digoreng apa? Cabai sama terong. Di depan tuh ada apa? Ada showroom mobil bagus-bagus banget. Oke, teman-teman. Tadi habis sarapan. Kita mau jalan-jalan santai dulu di depan Hadikah Tif di area Makramabit. Ini Hadikah Tif ini Children Garden ya. Yang ada di Makramabit. Setelah sarapan ya, matahari masih di sana ya ternyata. Jadi orang-orang Mesir sekarang sudah apa? Sudah banyak yang jogging pagi ya. Apalagi di daerah taman seperti ini, banyak mereka jalan-jalan apa? Habis sarapan jogging gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Track area seperti ini bagus sekali ya untuk kita jalan pagi 10 menit, 15 menit ini pohon-pohonnya udah pada besar. Di dalam ini bagus sekali, setengah lagi di apa? Ada perbaikan kemarin tuh ada cat. Ini pagarnya udah dicat baru nih. Ya seperti ini bangunannya. Pagi-pagi masih jam 9. Kebetulan hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu kantor, sekolah libur. Ya, begini suasana pagi.
yang ada di Hadikatif Cinderel. Nah, ini aku udah lari nih. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, biar tambah semangat untuk membuat fakta-fakta menarik sekitar negara Mesir. Bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Insyaallah kita akan bertemu selalu di vlog-vlog yang khas Abdul Muiz. Ini ada foto-foto baru seperti ini, kayak yang mau dibuat lagi nanti. Ini yang sudah jalan besarnya. Tadi kita di jalan sebelah dalam. Ini yang sebelah Makram Ampit ini. Oke, kalau ke sana itu ke City Star ya. Mall terbesar di daerah Kairo. City Star. Terus kalau ke sana, ke belakang kita ke daerah Wafaul Amal. Ini ada signboardnya. Oke, teman-teman, di sini ada pakcik-pakcik. Oke, seperti itu ya. Seperti itu, rumput rupanya sudah dibawa ke sini. Aywa. Namanya Nigila. Nigilanya rumput karpet yang akan dibawa ke dalam Hadikah Tifler ini untuk dijadikan karpet baru atau rumput karpet baru ya. Ini dibawa satu truk ini, besar ini. Syukran Amir. Banyak kali dibawa ini. Rumput karpet ya. Untuk diperbaiki lagi apa? Hadikah Tif. Ini fresh. Showroom fresh. Ya, fresh ini menjual segala elektronik rumah tangga seperti apa namanya itu, kulkas, mesin cuci, kompor, semua, kipas angin. Oke. Di Makram Ampit ini teman-teman sudah ada jembatan ya. Seperti ini. Ini Makram, area Makram Ampit sudah ada jembatan ya. Flyover luar biasa. Kita bisa melihat perkembangannya sungguh besar sekarang ini. Aduh. Ini daerah Arab Open University. Daerah Makram Ampit. Teman-teman, kita sudah hampir keliling semua tempat. Ada satu apa? Lab lagi belum habis. Ada taman ini kan ada segi empat. Kita ada 75% dan sudah kita pusing. Di belakang saya ini ada WHO Mesir ya teman-teman. World Health Organization cabang Mesir. Ini di belakang saya banyak, besar besar banget bangunannya. Oke. Subhanallah. Pagi-pagi seperti ini bagus banget ini untuk kesehatan. Sebab musim dingin kalau kita nggak jalan di rumah terus, ya darah jadi beku ya. Sekarang ini, hari ini maksudnya, cuacanya tadi nggak terlalu dingin banget, sekitar 10 derajat celcius. Kalau di paginya, di subuhnya tadi 10 derajat celcius. Tapi kalau siang ini insya Allah suhunya bagus banget, 24 derajat celcius. Cuacanya ya seperti di puncak itu. Oke. Alhamdulillah mataharinya sungguh bagus hari ini. Teman-teman, ini cuaca seperti ini enaknya buat ngopi ya pagi-pagi ya. Jadi sebelum itu kita jalan dulu sampai terakhir lap. Subhanallah, mataharinya bagus banget. Jadi teman-teman, di daerah Nasr City ini, yang kami tinggal ini, daerah Nasr City, ada distrik. Nasr City ini dibagi beberapa distrik. Dari pertama itu ada Rabah. Ya, Rabah itu distrik keempat. Ada Haitamin distrik ke-8. Kebetulan saya tinggal di distrik 10. Ya, distrik 10 itu yang ada konsuler
Indonesia di sana. Yang ini di Makram Abid. Makram, daerah Makram Abid ini Madinah Anas. Jadi kalau kita bilang daerah sini termasuk kawasan menengah ke atas. Ini pertama yang kalau kita melihat Mesir ini dari segi downtownnya, pusat bandarnya itu ada di Tahrir dengan Ramses. Itu area downtown. Tapi kalau di Nasser City ini boleh kita bilang tahun 2000-an itu pinggiran, tapi sekarang sudah termasuk kawasan downtown kalau kita mau bilang. Sebab apa? Sebab Nasser City-nya banyak kali perubahan dah sekarang. Dari segi mall, dari segi jalan, dari segi pembangunan, renovasi jalan, jembatan. Jadi sekarang ini kalau kita mau lihat New Cairo itu sudah apa, dari Nasser City ke New Cairo sudah memang kota Cairo sebagai kota yang besar dah perkembangannya. Oke, okay. Alhamdulillah kita sudah habis untuk jogging hari ini. Tadi kita sudah sarapan, sudah jogging. Oke, okay, teman-teman. Kita jumpa lagi untuk vlog berikutnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya, biar tambah semangat untuk membuat konten-konten menarik tentang negara Mesir. Oke, okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.